Video aksi protes jalan rusak oleh seorang selebgram di Lampung Selatan Lampung viral di media sosial. Selebgram tersebut melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan rusak dengan harapan mendapat perhatian dari pemerintah dan jalan tersebut segera diperbaiki. Video aksi protes seorang selebgram bernama Umuhani melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan rusak viral di media sosial. Selebgram tersebut menyoroti kondisi jalan penghubung antar Kecamatan Katibung dan Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan yang rusak dan banyak lubang membuat kendaraan yang melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati. Menurut sejumlah warga setempat, sudah sekitar 3 tahun lebih jalan rusak tersebut tidak kunjung diperbaiki. Akibatnya kendaraan yang melintas kerap terjebak dan terjatuh terlebih setelah turun hujan. Sementara menanggapi viralnya video, Bupati Lampung Selatan mengaku menerima segala bentuk kritikan. Ya ada seberapa batasnya, tapi harus ini objektif dong. Ya. Jangan jalan yang jelek aja di viralkan. Tapi yang bagus-bagus juga diviralkan. Adil, ya. Pada prinsipnya gue nggak anti kritik, ya. Gue nggak anti kritik. Gue terima kasih ada masukan-masukan dari selegram-selegram yang ingin menggugah. Nanang Irmanto menambahkan, pihaknya akan terus mendata titik jalan rusak agar nantinya dapat dianggarkan untuk diperbaiki. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan.